Halo kawan semua, balik lagi di Wihama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda. Video berikut kita berbicara tentang Google Sheet, yaitu bagaimana cara mendapatkan harga atau update harga saham menggunakan Google Sheet. Nah, kalau buat para trader mungkin gampang ya memantau pergerakan harga saham, karena semua pasti tergabung atau pasti trader tersebut bergabung dengan salah satu sekuritas dan pasti memiliki akses berupa aplikasi ya untuk memantau pergerakan harga saham. Nah, bagaimana dengan kita yang awam? Nah, kalau mengetahui harga saham sebuah perusahaan bisa dilakukan atau bisa dicari menggunakan Google Sheet ya kawan-kawan, dan ini tidak bisa dilakukan dari Excel tapi harus dari Google Sheet. Nah, ada satu fungsi yang disiapkan oleh Google Sheet untuk mengupdate harga ya, yaitu Google Finance. Ini kayaknya dibuat untuk mengetahui harga saham deh. Nah, caranya gimana? Kita ketik aja sama dengan dan ketik aja Google. Nah, di sini muncul otomatis ya Google Finance, dan teman-teman tinggal klik aja. Nah, selanjutnya kita klik sell yang hendak kita tahu harganya ya, atau kode emiten. Nah, emiten ini adalah kode perusahaan tersebut di bursa ya. Jadi PT Prodia, kodenya PRDA. Kita klik aja di sini sellnya yang mengandung tulisan PRDA, terus koma, terus kita input petik 2 ya. Sebenarnya kita mau cari harganya, jadi price ya. Oke, price ya, titik 2, petik 2 kali. Ini sama dengan Excel ya, setiap kita menginput karakter baru harus diawali dengan petik 2 ya, seperti ini. Rumusnya simple aja ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman tinggal enter dan sedang loading. Nah, muncul harganya. Jadi kemarin ini video saya buat di hari Sabtu, berarti harga ini adalah harga update di hari Jumat pada saat penutupan bursa. Harga per lembar saham Prodia ada di 5.600. Nah, untuk perusahaan-perusahaan lain teman-teman tinggal klik aja, double klik supaya dia tercopy secara otomatis. Nah, bisa disaksikan semua harga secara otomatis muncul ya. Misalnya Kalbe Farma ditutup di harga 2110 per lembar sahamnya. Demikian juga Inceval dan selanjutnya. Nah, pertanyaannya apakah harga ini sudah update? Nah, teman-teman saya kita bisa buktikan menggunakan aplikasi ya yang dimiliki oleh sekuritas. Nah, kebetulan saya punya nih akun di salah satu sekuritas, jadi kita bisa bandingkan apakah harganya sudah update ya. Teman-teman lihat ini tampilan sekuritas aplikasinya, dan misalnya Prodia kita mau lihat harganya, kita ketik aja PRDA dan kita lihat. Nah, ternyata benar ya, harganya terakhir di 5.600. Nah, selanjutnya coba kita buktikan lagi Kalbe Farma, KLBF. Nah, ternyata betul ya, harganya sama persis ya, 2110. Coba Inceval ya, EPMT. Nah, teman-teman lihat ternyata harganya sama ya, 2770 per lembar saham, sesuai dengan harga yang ada di aplikasi atau yang diakses yang digunakan oleh para trader. Artinya harga yang muncul di Google Sheet adalah harga yang sudah update. Oke teman-teman, mungkin info ini tidak terlalu bermanfaat ya buat kita yang awam tentunya, tetapi setidaknya teman-teman bisa tahu bahwa untuk mendapatkan harga saham ya
Anda juga tidak perlu cari-cari info kemana-mana, cukup buka Google Sheet dan Anda tinggal ketik kode emitennya dan kolaborasikan dengan sedikit rumus, maka akan tampil harga terupdate dari emiten yang Anda cari. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, setidaknya untuk mengupgrade skill dan pengetahuan kita. Buat kawan-kawan yang baru join atau menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini. Dan jangan lupa tetap upgrade skill Anda, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.